sekarang mendaftar menjadi anggota PGRI, PGRI pilih yang paling atas, maka tampilannya seperti ini. Selamat datang Guru Republik Indonesia. Kita turunkan ke bawah, kita pilih register anggota baru, maka akan keluar tampilannya formulir pengisian biodata calon anggota PGRI. Paling atas kita tulis nama sesuai dengan ijazah. Dan selanjutnya klik pilih foto. Kita upload foto. Kita klik pilih foto, maka akan diarahkan pada penyimpanan foto yang ada di komputer. Foto akan terupload. Langsung pilih yang selanjutnya, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, tempat lahir. Selanjutnya tahun, tanggal dan bulan lahir. Selanjutnya penulisan nomor KTP. Penulisan email, email yang aktif, karena ini pada suatu saat akan diperlukan pada saat ada update data dan lainnya. Di agama, alamat tinggal sesuai dengan domisili,
Setelah mengisi semua biodata dan tempat bekerja, maka akan diisikan dengan barcode, dan ada beberapa persyaratan yang harus kita conteng dan setujui. Bersedia menjadi anggota PGRI, bersedia mengikuti ADRT, menjunjung tinggi kode etik, bersedia melaksanakan dan memenuhi segala kewajiban. Kalau sudah menconteng semua, maka kita klik kirim. Maka registrasi telah berhasil. Nomor anggota PGRI akan keluar secara otomatis. Sekian dan terima kasih.